Oke, terima kasih telah mengklik video saya. Semoga yang nonton video ini sehat selalu ya teman-teman. Di video saya kali ini, saya ingin mengubah suara knalpot saya dengan kaleng bekas ini teman-teman. Cukup ini saja bahannya teman-teman. Kemudian kaleng ini kita potong teman-teman. Oke, di tahap pertama ini marilah kita potong kalengnya terlebih dahulu teman-teman. Gulungan tadi akan saya paskan ke lubang ini teman-teman, lubang knalpotnya teman-teman. Nah, jika sudah pas, maka langsung kita selasih ban teman-teman. Oke teman-teman, nah sekarang kalengnya sudah jadi seperti ini teman-teman. Ini sudah saya solasi dan akan saya tambahin ini teman-teman agar bisa menghasilkan suara yang berbeda teman-teman. Nah seperti ini teman-teman. Lalu saya potong teman-teman agar lagi teman-teman. Nanti akan saya masukkan ke dalam knalpotnya teman-teman. Oke, langsung saja kita coba teman-teman. Oke teman-teman. Nah, jika sudah selesai, ini akan saya masukkan dalam sini teman-teman. Teman-teman. Jadi kita coba teman-teman. Saya doakan sehat selalu dan panjang umur.